Assalamualaikum. Salam Yanti. Yes. Guys, ngomong 1 tahun di Kirobi. Sebelum, selepas. Orang yang sama, wajah berbeza. Sama muda, sama sekarang. Guys, untuk testimoni yang seterusnya, like, comment, dan share. Oh, ya, I love you all. Saya. Kesan dia memang alhamdulillah. Bila saya ambil benda tu, dia jadi muntah. Lepas tu dia jadi badan ni tak boleh nak terima. Yang ais panas, apa lagi ais heroin, even mushroom. Kalau dia masuk ya, dia boleh terus muntah. Sebab apa? Baru dia betah, dia ingat apa dia. Pak Yu ni bomoh, dia tak tahu. Dia ingat haprak ke apa. Esok, kau aling nak terjebak. 3 juta, rakyat Malaysia 3 juta terlibat dengan dadah apa tahu. Awak, hampa terkecuali main dengan 3 juta. Rakyat Malaysia 30 juta. Yang terlibat dengan dadah duk ada 3 juta. Astaghfirullahalazim. Ha, itulah tu 3 juta betul? Ha. Awak hang terkecuali. Ha, jangan main-main. Tak terkecuali, Jack. Tak terkecuali. Ha. Semua saya bantai. Oi, semua. Okey, baik kita dengar sendirilah. Tanpa bertangguh. Okey, saya jemput Ali sebagai panel kita untuk malam ni. Saya Muhammad. Wala Ali Sayyidina Muhammad. Guys, tolong for share. I follow Ali. Ali okey kah? Alita tak buka kamera? Nampak kah Pak Yus? Ali dah masuk tapi kamera tak buka lagi. Ali okey kah buka kamera? Betul ya, sekejap lah. Saya cuba. Baik. Tengok dekat gambar simbol kamera tu. Okey, lepas tu klik kat situ. Ya. Yeah. Yes. Tengok Ali pun dahsyat ada 1000 lebih follower. Alhamdulillah, Pak Yus. Alhamdulillah. Dapat kamera? Dapat? Dapat. Okey, tekan. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Okey. Saya besarkan. Sebab nanti insyaAllah kita boleh bersoal jawab malam ni. Baik. Ali. Allah berkata sudah mamat. Ali sekarang umur apa Ali? 28, Pak Yus. 28. Betul. Eh, Ali ni pernah jumpa saya ke tak pernah jumpa? Saya tak pernah jumpa tapi saya pernah contact personal lah dengan Pak Yus. Alright. Baik. Ali dulu mula-mula terjebak dadah jenis apa? Arak. Daripada arak, ketum. Okay. Ketum. Lepas tu ganja. Ais. Lepas tu pasar malam. Semua saya bedai. Oh, yang tu panggil pasar malam. Aku ingat dia tak pasar malam. Allah bersama saya dan Muhammad. Okey, baik. Okey, Ali. Macam mana Ali boleh jumpa saya? Sebab abang saya, Marwan. Dia, abang Marwan. Dia ada kontak dengan Pak Yus. Lepas tu, dia ada kontak dengan saya juga. Dia bagi saya cadangan sebab waktu tu saya dah semak. Saya dah hilang kerja, saya dah hilang apa semua. Dah jatuh lah, orang cakap dah jatuh habis lah. Sampai nak kerja pun dah tak boleh. Dah drop habis, tak boleh dah nak buat apa. Last, saya contact dengan abang saya, minta satu solution. Dia recommend dengan Pak Yus. Lepas tu, alhamdulillah, lepas herba tu sampai, saya aman. Kesan dia, memang alhamdulillah. Bila saya ambil benda tu, dia jadi muntah. Lepas tu, dia jadi badan ni tak boleh nak terima. Yang ais panas, apa lagi, ais heroin, even mushroom. Kalau dia masuk ya, dia boleh terus muntah. Lepas tu dia jadi berpeluh satu macam. Ni. Dia marah tu. Macam mana? Dia marah lah, muntah tu. Dia tak mahu, badan tak mahu. Tak mahu lah. Okey, baik. Benda tu berlaku start pada hari pertama ke ataupun hari yang keberapa baru benda tu dia tolak? Lepas habis sebotol. Lepas habis sebotol, mana 10 hari? Betul. 10 hari. 10 hari dia tolak. Tapi sebelum tu Ali ambil ke tak ambil? Masa hari pertama start ambil treatment. Penawar tu.
Hari pertama tu Ali masih consume drug lagi ke ataupun dah tak ambil lah? Ada, Ali ada balut, sebalut lah. Ada balut. Cuba lah. Tapi dia punya feeling tu tak mai lagi macam dulu lah. Tak ada, hilang tu. Dia tak mai macam dulu lagi dah. Dulu kalau ambil, memang orang kata macam nyawa. Pagi okay. Nak dia. Tapi lah, kalau bangun, bangkit, kita pergi wudu, itu pun salah satu asbab lah tu kan. Ya, agama, betul. Rohaniat. Kerohaniat betul eh? Subhanallah. Jadi selepas habis, selepas 10 hari, badan tolak tu eh? Tak mau, semua jenis tak mau. Tak mau. Baik ketum ke, panas ke, ais ke, dia tak boleh masuk tu eh? Kalau masuk dia jadi mengarut. Memang mengarut. Alhamdulillah. Terbaik. Jadi tindak balas apa yang berlaku dekat Ali pada hari pertama? Sakit perut, cek berit. Buang lah. Dia detox lah tu. Detox. Dia tengah detox. Dalam seminggu juga Pak Yu, saya kena dia bagus. Detox. Bagus. Seminggu. Lepas tu badan jadi kerap berpeluh apa semua. Alhamdulillah. Baik. Sampai ke hari ni. Sampai hari ni. Ali ingat tak bulan berapa kita start? Saya tak ingat lah Pak Yus. Ya, tak apa, tak apa. Alhamdulillah, syukur. Jadi ni first time lah. First time lah call saya. Betul. First time lah dengan Pak Yus. Call, kita pernah call lah. Kita pernah call sembang. Pernah, WhatsApp. Pernah WhatsApp, call tak pernah lagi lah. Call tak pernah, WhatsApp ya. WhatsApp saja. Ya, guys, betul. Nampak guys. Ali tak jumpa saya tau. Betul, Ali tak jumpa saya. Kita tak pernah bertemu. Betul. Bercakap ni pun first time cakap. Tapi daripada tahun 2022, Ali dah bebas daripada semua jenis drug. Sama ada dia ganja, ketum, syabu, heroin, mushroom, arak semua tolak. Badan tak mahu terima. Betul. Betul Ali ya? Betul. Alhamdulillah. Jadi situasi Ali tu sampai dah tak boleh buat kerja tu. Betul, betul. Teruk Pak Yus, saya drop. Sampai saya tinggal tempat kerja tu Pak Yus. Bergaduh ke tempat kerja apa semua kan. Lepas tu lalah, saya pi kat family, minta nasihat. Mereka pun bagi support. Kan, mereka bagi kontak. Saya pun jalan terus lah. Jalan tu eh. Alhamdulillah. Masa tu treatment buat mana? Dekat rumah ke? Rumah sendiri ke? Dekat rumah sendiri. Cool teki punya. Cool saya teki. Memang berguling habis punya. Saya kunci di duk cool teki lah. Baik. Maknanya, kalau semua jenis ni macam Ali duk ambil tu, memang berguling lah. Berguling. Berguling Pak Yus. Ali buat tak minum air kosong banyak tu ada buat? Minum. Dia bila minum, kalau tak minum dia jadi badan jadi macam tak cukup air lah. Dia jadi sejat. Ni jadi kering. Kering. Yes. Sebab apa dia kerak kencing, kerak buang air besar. Betul, betul. Dia detox secara besar-besaran. Oi, dia punya detox. Correct tu. Pak Yus. Tapi Alhamdulillah berkat air herba tu. Ya, yeah, Alhamdulillah. Syukur. Berapa Ali belanja satu hari untuk drug? Dalam 200 lebih. Satu hari 200 lebih. Betul. Selama berapa tahun tu? 7 tahun. Guys, ada tak siapa-siapa yang dekat bawah ni rasa nak naik kota atau hangpa nak tanya Ali ikutlah pada soalan yang Pak Yu tak. Pak Yu tahu apa kena tanya? Maksudnya Ali terlibat pada umur 19. Betul. Umur 19. Itu untuk drug-drug sintetik yang ganja ni daripada sekolah lagi saya terlibat kan. Tahap yang teruk ni, halusinasi ke sampai tahap mengamuk ke, macam mana yang kata teruk? Dia gangguan dalaman ni. Insting kita jadi celaru, kita nak keluar rumah, tak boleh, jadi takut, jadi tak berani nak berjumpa dengan orang. Padahal hilang keyakinan diri, nak minta kerja apa semua. Dia jadi macam tu Pak Yu, drop habis tu. Ada setengah kata nampak hantu. Itu kalau tak tidur dah beberapa hari, dia akan nampak hantu lah Pak Yu. Ada kawan-kawan yang nampak hantu duduk apa sekretari hospital pun ada. Nampak Ali dengan steadynya sanggup naik kotak apa VC yang kita live. Ali cerita sikit kat kita Ali. Apa yang sebenarnya membuatkan Ali boleh nak tegur saya tadi?
Adakah Ali dah follow lama ataupun baru nampak tak saat ni? Saya tengah slide-slide tadi TikTok. Sekali saya tengok ni Pak Yus ni. Oh, mentor ni lama tak jumpa ni. Ya. Tu saya komen terus tu, masuk live terus. Alhamdulillah. Saja nak jadi rezeki habuan tu. Awal saya ingat awal tahun. Awal tahun 2022. Ali pernah ambil adalah peserta DRT. Dia sekarang ni umur 28. Dah terlibat selama 7 tahun. Dia ambil semua jenis drug termasuk drink. Dia ambil syabu, heroin, pekuda. Dia panggil mana? Pasar malam. Dia panggil pasar malam. Semua benda dia ada. Setiap orang yang ambil gadang ni, dia selagi mana kata dia tak susah lah. Dia maintain dia dengan life dia. Tak ada yang menyusahkan dia. Then dia akan, dia tak rasa terbeban, then dia akan terus lah dengan life tu. Tapi bila dia diuji, mungkin dari satu kesusahan ke apa ke, bila dia drop, itu semua hikmah tu. Allah SWT bagi khair, kebaikan. Bila dia kena satu ujian ni, dia akan motivate diri dia. Dia bila, awak aku jadi lagu ni apa semua, dia cuba nak muhasabah. Macam saya lah, ini pengalaman saya lah. Bila saya drop, saya cari family. Saya cari family. Dan saya cari support dari family. Alhamdulillah family support. Dan mereka bantu saya. Sampailah saya pulih. Tapi kita kena ada satu keinginan lah. Kekuatan dari diri sendiri juga. Kita tak boleh nak harap. Kalau kita tak ada keinginan tak jadi juga. Keinginan tu bermula daripada kita sendiri. Kalau kita betul nak ubah. Kita betul nak tinggal kan? Dan kita usaha, insyaAllah Allah bantu. Alhamdulillah. Saya nak tanya betul-betul viewer dia dalam serius lah ikhlas. Adakah di antara hampa ada ahli keluarga yang terlibat ataupun kamu sendiri terlibat? Komen ada. Kalau ada, komen ada. Pak Yus ada banyak sangat benda yang Pak Yus nak share dengan hampa tentang isu drug, macam mana nak atasi. Banyak, banyak cara. Banyak cara dan ramai dah berjaya. Azab ni hanya yang lalui saja yang tahu. Ali, cerita sikit azab bila tak dapat barang jadi apa Ali? Oh, dia punya berguling noh. Hantarlah makanan sesedap apa pun. Hantarlah ubat sebaik apa pun. Ha, makanlah apa pun. Dia punya sakit tu tak boleh nak bayang lah. Macam kena libas ni belati kat belakang ni. Duduk berjalan dalam badan. Noh? Memang siksa Pak Yus. Yang kena libas belati tu efek daripada heroin, betul? Betul, betul. Yang jalan macam ulat tu efek daripada ketum. Betul. Sebab dia main urat. Ketum ni urat. Ha, dia main urat. Nampak? Ha, tapi memang betul. Ada orang sanggup ni tolak tangan dia untuk lawan sakit. Betul, betul. Kena libas, cik. Hampa bayangkan hampa kena bedai lagu nak. Allah Akbar, seksa. Itu yang, mak nak duit! Aku nak duit! Ni duk kena libas ni. Betul? Ha. Itu yang tonggis boleh hilang. Betul ya. Satu yang aircon rumah pun cabut. Kipas pun mereka pergi yang entah. Betul. Tak, kita sikit. Tak yang kes-kes yang macam tu. Allah Akbar. Ni badan giat ni tak tahu nak buat apa lah. Tak tahu nak usaha kot mana lagi. Ha. Lala depan mata. Aircon punya apa? Aircon punya outdoor. Baik. Angkat, potong, pergi jual timbang besi buruk. Kompresor dah dapat RM60. Pergi master bang. Subhanallah. Ha. Demi untuk sepaket ubat tube ya. Iya. Dia demi untuk survive. Untuk ya, menghilangkan kesakitan. Macam apa sakit gout lah. Lawat. Aku apa nak lawat. Semua lawat. Jadi kita ikut lah. Saya. Tidur sakit. Berjalan sakit. Duduk saja sakit. Lalah makan jari. Awak pengen gila betul? Betul. Yang ni ya. Ni antara di antara dia. Rindu boleh kembali. Jangan. Itu jika rindu. Tetapi Alhamdulillah. Okay. Setelah treatment yang kita bagi. Benda duk tak tapak tangan pun dia boleh buat tak tahu kan. Selepas 10 hari, Ali pernah try untuk ambil barang balik kan? Nak try. Betul. Okey, jenis apa Ali ambil? Ganja. Senarai, kan? Ganja ambil.
Ambil ganja jadi apa Kak Li? Dia jadi gata-gata, lepas tu jadi angin daripada perut. Ui. Nak muntah. Dia macam ada angin nak keluar, dia tak boleh lah. Dia macam memang tak macam dulu. Kalau dulu ambil, dia rasa okey lah. Tapi esok. Lepas 10 hari tu saya ambil, dia macam kena angin dari dalam perut ni, angin yang muntah, muntah habis lah. Macam mula-mula kena. Oh, jadi macam asai balik. Anak darah balik. Saya tidur 8 jam direct tu. Bangun-bangun lapar. Saya cakap, ui, berkesan. Ini macam first time kena. Okey, itu ganja. Mushroom pula jadi jarang. Batu dia macam tangkap angin pasang. Oh, tangkap angin pasang. Dia jadi macam tangkap angin pasang. Aisnya ni, kimia. Baik. Dia jadi senak. Sakit. Satu sakit yang tak boleh nak tahan. Asbab lah. Air herba tu. Baik. Oh, kalau cabu dia jadi angin pasang. Dia sakit dekat, dia senak kat bawah. Betul. Itu ais. Mushroom ada ambil kan? Ada. Okey, mushroom jadi macam mana pula? Mushroom satu pam ya, dia terkeluar juga semua isi perut saya. Lalah tidur satu jam. Bangkit minum air kelapa. Balik minum air herba. Cuci balik. Satu minggu. Duduk rumah. Allah Akbar. Okey, heroin. Apa cerita? Heroin. Kalau masuk dia jadi cek berit. Macam kita tengah gian. Balik. Ya, 360 darjah. Dia twist habis. Dia twist habis. Sepatutnya hilang gian, tetapi bila ambil, jadi terdesak. Dia jadi cek berit. Macam tengah gian. Ya. Itulah yang saya alami. Adamin 5 saya makan sebiji. Accident. Mak. Masuk longkang. Allah Akbar. Terus. Saya. Surrender tu. Oi. Surrender. Seolah-olah dia buat bagi kita kata. Dia buat bagi serik lah. Betul. Sekarang saya nak tanya. Ali trigger ke tak trigger? Saya bukan dalam early recovery lagi. Okay. Saya dah habis lah trigger-trigger ni. Bagi saya dah habis. Ali nak tanya, selepas Ali LOK ni, Ali campur lagi kan ni pun? Campur? Ni, Ali campur lagi lah. Pak Yus tak larang lah. Siap dia test. Ali siap test ambil balik. Hari yang dia cerita tu dia test lah tu. Ni ketegak lah ni. Dia tengok je main-main. Tengok muka bentau. Kerah kepala je main. Betul Ali lah? Betul. Yus. Dia dah tinggal dah apa ketum. Dia dah tinggal dah syabu. Dia dah tinggal heroin. Dia dah tinggal apa nama Herimin 5. Pekuda Ali tak ambil eh? Ambil. Pekuda pun ambil. Pekuda hantar abak. Ada try tak Pekuda selepas tu? Pekuda tak try. Okay, tak mushroom dia ambil. So tak sad, selepas dia dah berhenti benda tu, dia pergi ambil balik. Dia ambil balik bukan sebab dia gian tau. Betul ya? Betul. Ambil tu saja nak try. Saja nak try, nak tengok apa efek dia. Apa tu? Efek dia kena bayar seminggu lepak dalam rumah. Ibarat kata kalau orang yang baru ambil ni macam macam baru. Macam malam pertama, kena. Allahuakbar. Tu dia. Muntah. Baik katalah tadi member kita kata tak sah. Tangkap semua tu kan. Saya rasa kerajaan bijak juga dalam hal ni sebenarnya. Anda betul lah tangkap semua tu kan. Agak-agak apa jadi dengan pesakit, penagih. Boom, sontak ambil. Cum, tangkap semua. Okey, siapa boleh bagi tahu apa situasi yang akan berlaku? Tangkap semua. Semua terkejut. Pam, tangkap semua. Habis, temua tahan. Bam. Agak-agak berapa banyak kes bunuh diri akan berlaku? Berapa banyak yang akan stroke? Berapa banyak yang akan sebab tak tahan, tak bersedia. Semua kejut. Puff. Tak ada. Dah cari sana tak boleh. Lepas tu melupak. Tak dapat. Ha ni tak dapat. Pam sana, pam sini. Boleh tak benda tu berlaku? Bila yang tu jadi. Heroin tak ada. Cabu tak ada apa. Dengan serta terkejut. Dah masa satu bulan tu kerajaan tangkap semua. Ambil ni semua. Boleh tak macam tu berlaku? Efek. Dia ada efek. Boleh jadi you sanggup mati. Boleh jadi you sanggup. Tapi orang lain, keluarga mereka tak sanggup. Boleh jadi ada keluarga yang sanggup. Boleh jadi ada keluarga yang tak sanggup. Dan apa yang berlaku, saya nampak
harga dia akan melambung, harga dia akan lagi melambung dan lagilah akan memberanakkan lagi tokan-tokan yang baru. Sebab peluang tinggi, nilai semakin tinggi. Bukan kata benda ni kita cakap betul-betul berlaku, namun cuba you imagine, teknik tu berlaku. Yes, masalah negara. Pasal hospital penuh, harga jadi melambung. Gila-gila melambung. Sebab nilai dia nyawa. Silap-silap family pula pergi. Sebab apa? Panik. Keadaan panik. Jadi, kita positifkan. Kita buat apa yang patut kita buat. Yang lainnya kita serah ke Allah Ta'ala. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Kena tengok secara belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Sebab yang terlibat ni, bukan ular ayam. Yang terlibat ni, semua orang biasa-biasa. Orang asal, keluar habis. Nampak habis. Pagi hak ni gelisah, kau ni gelisah, dia kelupak. Ni tak main kerja, kau ni tak main kerja. Apa jadi dengan sistem? Allah Ta'ala jadi semua ni sebenarnya untuk uji kita je. Nak uji kita. Siapa yang paling baik di antara kita? Siapa pilih untuk jadi tokan, dia bersedialah dengan tokan dia tu dan dia akan jawablah dengan apa, dengan undang-undang. Dan depan Allah Ta'ala nanti. Siapa yang bersedia menjadi rakyat yang prihatin, insan yang prihatin, yang berkasih sayang, maka dia bertindak dengan cara dia. Macam tu juga, siapa yang masyarakat yang membenci, tak suka, tak nak ambil tahu, semua tak peduli. So, dia akan jawab. Setiap kita akan jawab. Tak terlepas, akan jawab. Yang tak mau ambil tahu, dia jawab. Ialah satu ketiga dulu, saya pun jenis yang tak tahu. Dadah ni macam mana isu dia, apa dia yang kita tahu. Dia pun ambil dadah ni, seperti mana kita dapat. Tapi bila kita, Allah pilih untuk kita ambil tahu, lepas tu aku lari. Tiba-tiba ada sepupu, abang, anak saudara terlibat. Lepas tu kita lari. Aku tak mahu. Itu lari tu. You lari tu. Sekurang-kurangnya, you tenangkan family dia. Ataupun kakak, relax-relax kak. Jangan macam ni kak. Aku kenal anak menakan aku ni. Aku tahu anak saudara aku ni. Dulu aku dukung dia. Aku selalu makan dengan dia. Aku sembang dengan dia dulu. Aku tahu budak ni bagus. Tak mungkin perangai dia macam ni. Kena macam tu. Mesti ada problem. Han tahu tak? Ni anak menakan hang ni isap dadah. Iyalah dia isap dadah. Dia isap bila? Tak ada orang nak cari dadah. Jadi bila setiap daripada kita ada peranan ni, ibu yang tadi ketakutan, dia akan rasa macam secure. You tenangkan dia. Dan dia sedar. Dan setiap orang akan buat benda yang sama. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Yang tahu, tegur yang tak tahu. Lepas tu jaga. Buat yang terbaik. Boleh ke nak buang? Yang nak buang, nak buang. Tak boleh buang. Allah Rabbi. Ayah-ayah banyak yang suka nak buang-buang anak ni. Cuba tanya, kalau aku buang anak ni, aku jawab dah depan Allah. Habis kalau buang, nak bagi kat siapa? Nak tinggal bertaburan dekat masyarakat? Takkan nak tinggal? Dah, aku tak suka aku. Hampir. Aku tak mahu. Hanisat dadah, aku tak mahu. Habis tu, nak bagi kat siapa? Kita sendiri pun tak boleh terima. Agak-agak masyarakat boleh terima anak kita. Lepas tu jadi gelandangan bertahun-tahun. Hiduplah dengan cara dia. Macam mana tak tahulah. Tapi itulah yang kita dah nampak macam tu. Kita berusaha untuk positif ke rakyat. Lepas ni, soal tokan, pembekal, apa semua tu, kita serah pada pihak berwajib. Hak tu mereka yang boleh buat. Dia orang tahu macam mana nak kontrol. Mereka buat kerja mereka. Hak bahagian kita jangan bagi perkara ni jadi panik. Bertindak dengan tenang. InsyaAllah, orang syukur akan tenang. Orang tenang akan menang. Orang tenang pintar memandang. Itu kadang-kadang ada isu mak-mak tak boleh terima, ayah tak boleh terima. Ada yang mak terima, ayah okey. Ada juga ayah-ayah yang rasional. Relax. Ada juga dia tak tahu nak buat apa, tapi dia cool. Ada ayah macam ni saya pernah jumpa. Dia tak tahu buat apa. Memang dia tak tahu. Dia tak tahu nak buat macam mana. Cuma dia cool. Sebab yalah, dia hadapi. Mak ni bunyi bebek. Ada juga yang macam tu. Ada mak boleh terima banyaklah. Hak tu sebab mak yang melahirkan anak. Ayah dia rasa dia gagal mendidik anak. Sebenarnya ayah ni dia tak gagal pun mendidik anak. Dia tak gagal, serius. Cuma dia rasa gagal sebab story yang menceritakan dia terlibat dengan dadah ni adalah kegagalan daripada keluarga. Sebagai ketua keluarga, ayah ni rasa rendah diri dan dia rasa malu bila anak dia terlibat dengan dadah. Itu yang dia bertindak halau lah apalah sebab anak ni memalukan dia. Sedangkan tak macam tu sebenarnya. Itulah guys, sama-sama lah kita doa-doakan mudah-mudahan lebih ramai lagi masyarakat yang positif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah, ayah memang terbaik. Gua respect lah ayah. Suatu hari, Pak Menteri memanggil Aditya. Pak Menteri mengatakan, Aditya, kau adalah polisi yang mempunyai prestasi luar biasa. Sekarang kau akan aku pindah tugaskan ke Mumbai untuk memberantas obat terlarang di sana. Obat terlarang di sana disuplai oleh Chopra. Tapi kita semua tidak ada yang tahu keberadaan Chopra. Chopra adalah mafia pengedar obat terlarang dan perdagangan manusia terbesar di Mumbai. Kejahatannya sudah mencapai skala internasional. 27 tahun yang lalu, polisi melakukan pengejaran tapi selalu gagal. Lalu Chopra membakar gedung polisi. 17 orang polisi tewas terbakar hidup-hidup. Sejak itu, kepolisian tidak mempunyai wibawa. Masyarakat mengajak kepolisian secara terbuka di sosial media. Tidak ada anak-anak muda yang ingin menjadi polisi. Aditya membalas, "Baik Pak, saya akan melakukan bersih-bersih dan tidak akan memberi ampunan kepada para penjahat ini." Di sana, Aditya berhasil menangkap Ajay. Dalam waktu singkat,
2086 gadis berhasil diselamatkan berkat Aditya. Di antara mereka, kepolisian mendapatkan pujian dari masyarakat. Setelah berhasil melakukan ini semua, Ajay dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup atas kasus obat terlarang dan perdagangan manusia. Ajay kemudian dipenjara di kota Nasik. Beberapa hari kemudian, anak gubernur ditemukan tewas akibat kecanduan obat terlarang. Karena Aditya sudah berhasil menangkap pengedar dan bandar obat terlarang, pasokan obat terlarang menjadi berkurang. Ini menyebabkan beberapa remaja pecandu obat terlarang melakukan bunuh diri, karena tanpa obat, pecandu akan bertindak histeris dan melakukan bunuh diri. Aditya sedih mendengar hal ini. Aditya lalu memanggil para dokter dan memerintahkan mereka membuat kamp perawatan untuk menyembuhkan para pecandu. Besok pagi, Aditya mulai menyusun strategi untuk memberantas obat terlarang. Aditya ingin tahu siapa pemasok obat terlarang ini. Like, comment, dan share. Oh ada, nombor dia sesif. Ah, Joker Black terlalu lama. Dia di antara yang awal-awal 2018 dengan awal 2019. Zaman dia urusan dengan saya. Sebab dia punya komen semua dah hilang. Saya pernah, bukan nama sebenar. Yes. Tunggu Pak Yipol. Okey. Kita ada misi sekali lagi. Hello. Hello. Oh. Dapat pun. Assalamualaikum. Ke dalam. Boleh. Aduh, jap. Apa ada Pak I macam Elon Musk tu. Kira dalam chip dalam kepala. Terus ingat tu satu-satu pening saya. Bukan sebab apa yang hari ni saya tengok video Pak I tu nak ni sebab apa yang Pak I cakap kat saya dulu jadi hari ni jadi kat saya. Bermakna saya dah ada anak, anak lelaki, umur dah 2 tahun. Lepas ni saya boleh buka kedai kat perempuan, pak pintu, kedai baju dia menjual baju. Lepas tu kita pun dah ada duit poket sendiri, ada bisnes sendiri. Dulu kita tengok orang. Dulu kita lalu lapangan kita tengok, oh bila lah aku nak macam ni. Tapi disebabkan kita tak mampu. Dulu saya tak mampu tau. Zaman 2018 tu bagi 3,000 tu macam besar lah bagi saya. Tapi saya sebenarnya saya silap. Saya duduk merapu lebih dari tu lagi. Tapi dah Pak I bancuh saya. Dah hang kata nak berubah. Aku nak tengok lah hang ada inisiatif apa. Kalau sungguh, hang buat lah. Tapi tu dia, saya cakap lah, once saya gerak. Kalau saya tak bangun, dia tunjuk video Pak I terus saya bangun. Saya cakap lah, once saya gerak. Kalau saya tak bangun, dia tunjuk video Pak I terus saya bangun. Wow. Masa tu kan Pak I jenis langsi gila cakap kan. Aku tak mahu berurusan dengan pesakit ni. Dia cakap, oh, kau hajar putih contohnya tau. Mula dulu. Lepas tu, adalah respon lepas pada Pak I call. Dia pun bagi tumpuan kat saya tu bermakna kata macam pesakit yang dah kronik betul ya, pesakit yang maksud hampa ni tak boleh kita silap sikit, lebih kurang macam tu lah. Lepas pada tu dia pun tengok seminggu bila dia pun bagi apa yang kita mau, apa yang kita buat pula apa yang dia pun mau. Jadi ada give and take lah, dia pun bagi apa dia pun lebih kurang macam tu lah. So dia pun faham nak tinggal drastik ni. Rokok yang tak ada kimia pun tak boleh tinggal tambah. Ini makan kimia. Jadi dia take time benda tu. Dia pun bagi sampai satu tahap. Saya dah tidur berhari-hari pun dia pun tak kisah. Saya bangun, bila saya bangun tidur, dia pun letak benda makan. Satu hari bila saya bangun, saya rasa bersalah sangat. Saya rasa saya ni dah lah tak ada duit. Lepas tu bini pula tolong, mak tolong. Jadi dia pun kalau ikut kita yang tolong bini, kita yang tolong mak. Jadi saya rasa bersalah tu saya boleh bangun. Dan saya cakap, aku nak tahu kata aku boleh buat ke tak boleh buat. Aku tengok Pak Yus bercakap tiap-tiap hari. Apa yang orang buat bila orang ni dah rasa nak ni. Tapi dia buat bagi dia lupa tadi benda tu. Saya tengok dia macam tu lah. Sebab ialah kita pun pergi beli masa tu bukan beli 3,000 tu, beli dalam 100. Tapi sehari boleh pergi ke 350-400 tu biasa. Tapi sekarang saya buat macam ni Pak Yus. Dulu aku boleh cari sehari untuk benda tu. Lalu ni aku pun cari macam tu untuk benda lain. Macam jutawan senyap punya video. Depa jutawan senyap. Betul. Betul. Sebenarnya dulu saya dah jutawan awal lagi macam Pak Yus cakap tu lah. Disebabkan binatang ni. Tapi bila kita simpan, kita buat macam ni lah. Sampai sekarang bila jumpa kawan-kawan melawak macam ni lah. Oi, hang duit simpanan untuk jadi seorang penagih banyak lagi. Aku buat, dah banyak lah sekarang ni kan, dulu kita dah buat. Lepas tu dah boleh buka kedai pun. Saya rasa macam kalau kata dilahirkan semula tu macam teruk sangat kan. Tapi jadi macam fresh. Benda tu tinggal. Weh, banyak kebaikan lah. Walaupun, tapi tu dia lah. Siapa nak main dalam keadaan lurus, dia mesti bengkok-bengkok lah. Lepas tu bila kita dah, sebenarnya benda tu kadang-kadang jadi ada bagus dan ada tak bagus. Yang bagusnya kita pengalaman, kita tahu bila Allah tak ada janji dah. Hang buat macam tu, aku bagi macam tu. So kita berdoa je lah kan. Tapi hati untuk ready
Allah Ta'ala dia bagi kat ni, dia bagi peluang yang ke berapa dah saya tak tahu kat saya ni. Tu pun saya jadi okey. Okey. Kata ni Joker, DJ ni. Anak siapa? Anak kata berlaku dekat anak siapa-siapa, kita boleh take over. Dah proven success daripada dulu kerja, dah ada business, ada 4 pintu, apa semua. Jadi sekarang ni kita dah sampai masa dah tak perlu sangat fikir tentang diri kita. Kena fikir tentang orang. Anda kata ada kan fikir untuk orang. Bila selesai masalah kita, kita bolehlah fikir untuk orang. Tapi Pak Yus, 3 orang member saya dah stop macam saya sebab saya promote tengok video Pak Yus. Lilah saya cakap. Dan dia orang cakap kata kami 5 orang atau 6 orang lah, nanti tengoklah kami pergi KL ke mana, kita nak naik jumpa Pak Yus sendiri. Kami dah berjaya buat benda tu sebab saya cabar mereka macam mana mereka cabar saya. Ha, sebab dulu dia cabar saya isap. Jadi saya cabar mereka untuk berhenti, dia pakai berhenti lah. Itu je lah. Tapi ada 3 dah follow. Dah 3 dah yang dah berhenti, yang lagi 2 lagi tu on off lah, kita tak turun dia sebab apa kita cakap macam ni, dia kenal benda tu melalui saya juga, melalui kawan-kawan juga. Tapi kawan-kawan nak tinggal ni dia oi macam-macam juga jadi, tapi jadi pun puas hati lah sebab final dia tu memang menang. Kita cakap, macam JDT dengan Kedah semalam, penalti pun dia tetap menang. So tak ada apa-apa kan. Tak ada apa-apa. Dia nak yang final tu. Final kita menang kan okey eh. Mumpal lah macam dia dah tak tengok video Abang Yus kau dah. Macam tu ada kajian kali saya. Bukan. Kita dapat kata bukan sebab dia dah guide kita sampai ya Pak Yus. Pak Yus guide dari segi Pak Yus cakap kalau hang tak mampu buat RM2, hang mampu segi benda lain. Tu lah saya tengok Pak Yus. Maksud dia sebagai Pak Yus kan masa 2015 Pak Yus jenis pancur kakak tak ada tapis. Sila Pak Yus tak ada tapis. Pak Yus tak macam lah banyak filter. Dulu tak ada filter. Dulu kokoh punya. Kau punya. Bermakna kata, aku je faham hampa. Hampa kena terima kasih kat aku dan aku yang masih minta tentang hampa. Pak Yus cakap kat saya macam tu. Hampa kena faham kata sekarang ni, aku bela hampa bukan untuk hampa isap lagi banyak. Aku bela hampa supaya orang tak pandang hampa ni lagi teruk. Dan hampa tak akan jadi lebih teruk. Sebab kita tengok 5 orang pergi pusat. Yang 3 lagi tu tak pergi pusat. Tapi yang 3 lagi tu tak pergi pusat yang boleh berubah. Yang 5 lagi terus out dah ni. Out terus. Terus ke ubat, terus ke isap heroin pun. Tapi saya pun terkilat juga lah. Saya pun selamat lah tak terkot tu dulu kan. Pasal Alhamdulillah lah saya boleh berubah ialah sebab nawa itu satu. Kita kena bersedia lah untuk apa-apa jadi kalau nak berubah. Itu kan. Bukan kita kena percaya kita tak? Percaya tak apa yang saya buat tu nak bagi ada kebengangan dekat tuan. Ya. Sebab saya geram kat dia. Saya memang betul saya cakap. Kata bini saya selalu ugut. Aku tunjuk video Pak Yus. Hantang hang tak bangun aku tunjuk video Pak Yus sebab iyalah. Masa tu kan saya cakap Pak Yus tak ada filter. Pak Yus hantam kau-kau kan. Saya celak dia. Kita telefon dia. Aku tak mau berusaha dengan hang lah. Aku nak dengan family tu. Semua. Aduh cakap. Lepas tu tak apalah. Nak ambil treatment kita tak mampu kan. Siap kena marah. Aku tak paksa. Hang mampu macam mana hang mampu? Hang mampu dari segi apa? Bukan tu orang kata, aku geram tu. Okay, kita dapat satu hari aku berubah. Aku nak cakap kat dia kata, iyalah dalam kadang-kadang tu bukan kerana pujuk, kerana hangat hati kita boleh berubah. Kerana panas hati je. Bukan ada apa. Tapi memang geram lah. Memang kau-kau lah. Saya cakap kat Sepul. Apa tu okay, kedemah. Saya cakap mulut dia, gila kau lah. Jadi macam tu dia cakap mulut dia tanda sayang tu je lah. Dia cakap, okey, kita kena ambil faham lah bila orang cakap macam tu, mulut tanda sayang. Orang hak ada pujuk ni kadang-kadang kita berubah. Kadang-kadang dia pujuk tak mau bagi kita buat hari tu je. Esok tu kita akan buat juga. Melainkan dia tinggal kata-kata ataupun apa benda yang bagi esok kita nak buat, kita dia hangat hati. Aku tak buat lah, sekejap lagi kalau aku buat mesti. Macam tu lah. Tadi bukan, Pak Yus buat live, buat treatment, bukan aku paksa beli. Aku cuma nak abang kata aku yang masih caring bab hampa. Dan kalau hampa tak berubah, lagipun aku tak kaya pun kalau aku pergi buat treatment kat hampa, lepas tu aku balik-balik bukan aku jadi millionaire. Aku cuma, iyalah, aku Pak Ayu pun ada live jadi survive, Pak Ayu kena survive. Kita dia main berubat kita 3,000 kita rasa banyak. Kita yang merapu berjuta dah lebih daripada tu kita tak rasa apa pun siap. Feedback dia lagi teruk gitu. Ni hang pergi, hang buang dia kalau pun 10,000 tak jadi apa pun dia kata kat hang weh. Hang rasa yang 100,000 masuk dalam jamin 2-3 kali tu hang tak rugi. Aku pi jumpa hang, pi tolong hang, 10,000 pun hang rasa kalat. Tapi okey lah. Saya kita video Pak Ye call dengan pesakit dulu, saya ingat macam jenis game lah, jenis macam kau team apa-apa okay. Tapi bila saya dengar seorang tu cerita, saya sebiji macam saya. Dia macam ni, dia olah bini dia, saya olah bini saya, dia olah mak dia, saya olah mak saya. Wih sebiji kot, nak Lena terus terjaga. Tu kata tu, hari yang tu 2018 tu tak kick, tapi dengar seorang Pak Ye terus kick, tak kick, tak Lena tu. Tapi bini pun dia terima kasih banyak-banyak kat Pak Yus. Serius dia cakap. Dia cakap kata, kalau tak kerana perik dulu tak bahagia lah. Sekarang macam ni lah, saya buat benda yang happy wife, happy life. Habis contoh.
Alhamdulillah. Ha, sebab putus, alhamdulillah. Mantap. Korang cuba korang bagi something, apa perasaan korang bila korang dengar sharing ni. Korang tulis apa nak tengok. Tulis ha. Apa tengok? Happy sibuk. Alhamdulillah yang lain. Cerita dia sebab dia bagi tahu tadi. Dulu masa time dulu. Saya uruskan orang macam apa. Dan orang macam apa ni faham-faham lah. Dan kadang-kadang ni ibu pun tak percaya dengan orang macam saya. Kenapa yang ni? Apa yang baru? Sebenarnya tak campur kata aku tak mampu dulu waktu ni. Kau punya baik. Kau sama itu. Saya itu saya sebab you call me mak dan lupa tu dia sudah dia pun macam saya ni macam rasa dia aku ni macam sakit perut mana dia caring tentang itu. Sebelum itu dia pun hanya macam ni lah bila terlibat di TV ni lah tak ada benda yang baik lah. So pada Pak Ira batu perih muas dia pak saya jadi macam yang baby lupa bukan dia pun baby sebab saya isap tak cuma dia pun apa yang kita nak, mereka yang agak tak elok, mereka ubah pilih. Mereka bagi lebih, mereka bagi penoleh lah. Maksudnya, kan yang kita nak benda tu, kita dapat benda tu, kita happy sampai tak. Itu anak tu, itu dia, dia macam, okey, kita nak apa ayo. Dia kata, ya lah, kita pergi tempat lain, ada seronok sikit lah. Dia punya pucuk tu macam, dia akan kena ikut juga. Kita orang juga, dia lama-lama, bohong lah. Kalau orang cakap, tinggal-tinggal tu, boleh tinggal, saya pembohong lah. Setahun pun masih lagi kalau kita lalu pembepa kita yang kita biasa bisa tu kita masih lagi rasa tu tapi cuma jangan masa tu kita berhenti je kita kutip kita lajuk sikit okey aku ya. Tu ingat kita ni perkenderaan ni semua ada gear reverse tapi kalau maksudnya kita tak gear reverse dia hanya gear D saja gear depan je kalau buat apa kalau saya tak tahu jabaran apa ini mungkin saya kalau Tuhan saya ada dia amat dia lokasi saya tak tahu jadi itu kita jelas tak pandang apa nak jadi apa nak kata aku buat dulu baru aku cakap ini kalau aku tak buat baik tak tahu aku yang cakap yang untuk kawan kasi orang dia mampu aku tak maknanya kita ni jangan pernah mengalah. Kita orang yang paling bodoh bila kita mengalah diri sendiri itu je saya cakap. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Maksudnya kalau hang sendiri nak mengalah diri hang dengan orang anak rasa menang apa benda maknanya hang pakai hidup kan? Orang macam tu lah. Betul. Jadi hang kena tunjuk kata ini kau boleh buat tak boleh buat tak ada kau. Maksudnya aku contohnya senang, bangun tidur, kita niat, kata yang mana tak berubah kita niat, kita nak berubah, semua-semua nak berubah satu hari, Allah Ta'ala bertemukan dengan orang yang baik, sebab tu Allah Ta'ala buka pintu-pintu kita boleh berubah. Saya tak rasa terlalu atas sangat sebab saya takut satu hari saya balik ke apa, tapi saya minta saya tak mahu. Eh. Cuma saya boleh cakap, selagi aku boleh buat kerja, boleh fikir waran, zaman tu naik tak memang nama siapa kata tak pun semua tak cari tapi lepas isap ya yeah. Sekarang saya seronok tu saya ada sedia sekarang ni masa tak isap tu ada sedia seronok tu tak ada benda yang tak seronok boleh kan naik motor yang lepas tu terbasak alis mungkin seronok lah boleh main hujan masa dulu, kering hujan, tak ada apa sebab jalan mandi. Sekarang ni, tidak sempat ni kena tiga kali, so ada orang kena mandi lagi. Baik, terima kasih banyak baik, guys. Walaupun dengan kata-kata tuju, saya anggap macam baik nak, macam nak pemilih tapi tu dia lah. Bila kita, pulak yang biar ini aku nak tengok. Betul yang poin dia kata ataupun dia hanya lepas apa yang ada dalam dia. Maknanya, kata tu untuk kebaikan apa dan tak ada untung apa pun aku hanya untung Allah Ta'ala yang bagi kan aku macam tu lah yeah. Jadi apa maknanya aku nak buat untung tu apa tak dapat lagi lah apa tak buat apa buat ni saya tak buat apa orang untung tu itu
apa ni. Belum. Tapi kita tak nampak sebab kita tak buat. Ya, betul. Orang cakap kata, alah, tak jadi apa pun, persembahan tak buat. Sebab tak ada untung, bak. Tu buat apa yang payah. Tak betul orang buat. Tapi akan nampak. Yalah, tapi pasti nampak lah. Tapi bukti pun, tak setelah untung sama lah. Tak buat betul yang jauh, yang jauh. Tak tahu lah. Malah tak siapa terlibat dia tahu? Ya. Alhamdulillah hari saya dah anak dah rosa. Dia pun dah boleh beli. Dah boleh beli betul. Dia tak pernah jangkau saya nak beli. Bagi kawan. Dan saya pun tak pernah rasa nak tolak poin saya ada. Cuma saya dekat satu benda yang dia boleh ada semua benda ni cuma dekat sini je. Kalau benda aku nak hobok, kalau sungguh aku nak hobok, aku yalah aku perlu orang yang bukan ganda si, yang kena ambil duit tu berduit. Tapi kena juga ada kan kita tak akan boleh hobok ganda si. Kita hanya seorang-seorang tak boleh hobok. Ya. Hobok. Sebab saya cuba benda tu berpuluh kali baik. Bukan sekali. Baik. Kepada asbah, mungkin asbah lah sini pun bayi. Bayi pun cakap kedah, bayi pun sampai salah orang utara dia tak mencarut pun rasa mencarut. Bila dia punya slang dia tu. So, kalau hang rasa hang jantan, hang sahut jabar api eh. Kalau link lah, kalau hang try, hang tak dapat, mungkin hang boleh komplit. Tapi bila hang tak try, hang boleh beritahu keputusan tu hang berhubung sebab hang sendiri. Macam alasan untuk hang tuik dan teman dengan sikap-sikap hang macam ni. Saya dah buat, so saya dah dapat. Saya cakap kata bukan tak bagi beli treatment Pak Yu. Cuma saya cakap habis ni lah kan. Kalau hang rasa hang tak mampu buat macam aku buat, hang ada add-on untuk Pak Yu bagi treatment kan. Yes. Macam tu. Dia bukan treatment pilihan utama. Yeah. Dia pilihan utama je memang nak dengar apa pun nak bagi hang untuk kepentingan hang, untuk kepentingan aku. Baik. Saya dah dapat tadi, gigi pun dah putih. Bilu gigi, tak usah jauh. Ya. Mandi pun bayar. Sekarang, dulu dah putih gigi sebab dia berus. Itu orang yang nyata tapi jangan beri masa kesempatan. Tapi sekarang bila dah ada bisnes dan itu ini, ala aku pilih lagi ada kat bisnes, siap, berkenang ada putih. Weh, beza lah gigi dan gigi aku. dulu saya tak sayang tau, tapi sekarang saya dah sayang gigi tau sebab waktu saya suka senyum. Sekarang saya suka senyum. Dulu, senyum apa pun. Mantap. Perkongsian yang dahsyat ni. Tu dia. Subhanallah. Saya tak pilih dekatkan benda ni tau. Kena pilih dekatkan benda yang awak cakap ni. Dia ni nak untung lah yang buat semua benda ni. Saya cakap, tak. Kalau dia nak untung, apa yang dia untung dia tolong aku? Aku bukan bagi duit pun kat dia. Tapi aku boleh berubah. Ya. Pak, saya tak okno satu sen pun bagi kat Pak Yu. Dan saya patut-patut saya kena okno bagilah sebab ikut dia Pak Yu macam pedik saya tau. Tapi benda tu saya buat kerana aku sahut cabaran dia kata kat aku masa putus tidur tu. Aku bangun, kata aku terus buat. Jadi, Pak Yu kata, hang buat lagi yang hang kata hang tak boleh. Hang tak buat. Saya terus buat. Buat tak lagi. Saya tak ada alasan Pak Yu untuk saya cakap kata saya dah dapat dah ke apa ni keputusan bila saya dah buat apa. Saya tak tahu lagi so aku buat tengok. Alhamdulillah. Takkan 10 kali hang buat ikhlas ni Allah tak bagi walaupun saya ada dia baik. Ada. Setiap tindakan kita ada hasil dia. Ya, cuma satu je lah. Kita abad kat orang buat satu je sekarang. Aku nak jadi perfect tak boleh lah sebab Allah Ta'ala abang kata sifat hak sempurna tu ada kat dia bukan ada kat aku. Pada faham lah tu nak. Yeah. Ada macam itulah. Subhanallah. Bukan saya nak buang jenis otak-otak yang macam ni. Dia nak condemn orang tapi dia gunakan apa macam dia guna baik macam baik treatment dia perasa mahal. Dia guna ayat tu Allah tengok tak tolong orang tapi RM10,000. Weh aku kira bagus tau. Kalau kata aku kata RM20,000-RM30,000 asal balik kau. Tu yang cakap kata benda tu. Kalau kata hang turut, kalau hang lagi 20 tahun hari hidup hari Isap mendatang ni, hang agak-agak hang lebih berkali ganda hang habiskan duit untuk mendatang tu. Tapi kalau Pak Yu minta 10 ribu, hang habis, lepas
hang dah kira, hang dah sihat, hang boleh buat duit pula pasal tu. Tapi kalau hang tunjuk isyak habis RM20,000 tu, hang tak ada apa. Tak ada apa? Habis ke diri? Hang hanya jutawan ni, jutawan dalam senyap satu. Lepas tu, jutawan yang seorang jutawan yang pemalu, maksudnya jutawan yang tak tunjuk lah sebab apa. Sebab beli ribu-ribu punya sebulan lah, saya kira-kira makan untuk benda tu saja, Pak Yu. Ica tengok lah, kita nak beli cucuk, kita rasa sayang dulu, kita buka cuba. Oh. Bukan benda apa pun, cucuk pisang. Cucuk pisang? Tu mungkin kita mahal, tapi kau tak rugi. Lagi tak cukup lah, tapi tonohnya. Alamak. Dia nak habis, dia naik, dia turun, tak apa-apa pun. Baik, terima kasih banyak, Pak Yu. Baik, sama-sama. Terima kasih juga. Okey, baik. InsyaAllah ada hari ipar, nanti saya pergi sana support, Pak Yu. Alright, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat jumpa. Kita set lobster lah, lobster. Okey. Dulu udang biasa raya, jadi set lobster. Oh, mantap. Okey, dah. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak perubahan dia. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tuan, apa khabar? Ya, mak baik ya. Daripada Sungai Petani. Buatlah ya, ni. Ya. Ninja, tutup ninja. Ambil baju t-shirt, buat ninja. Oh, syok. Eh, syok lah jenis spontan. Sungguh, yang mana live kita mana? Ni kita spontan ya. Okay, gang, share. Ya, mana? Esok hari ni hari raya ni. Selamat hari raya. Maaf zahir batin, subhanallah. Tengok, saya nak tanya beberapa soalan dengan Joker Black. Nak tanya dia beberapa soalan. Ya. Boleh. Dia cara baju pula ni, kena kabut. Saya saja. Ayah tak nak ni, saya terus apa invite. Mana tahu rezeki kan. Mudah-mudahan ada benda yang boleh kita kongsi-kongsi. Tak segan-segan tu, tak apa buat ninja pun boleh. Oh, pakai emas. Oh. Steady. Terus sikit. Dia kena tengok mata. Ha? Dia kena tengok mata. Memang. Yes. Ha. Gawak sejam pun. Satu lagi kat day. Tengok badan. Segak. Ha. Tak elok. Senang badan sikit dan tengok badan nampak sadu. Okey. Baik, saya nak tanya. Apa nama saya panggil Joker lah. Black. Ha. Panggil Black eh? Ya. Panggil Faris apa? Faris. Ah, Faris. Okey, Faris. Alright. Boleh pula bagi nama. Okey, Faris. Apa? Tak bila Faris jumpa saya. Saya ni sebenarnya dah tak tahu cari kawan-kawan dah. Serupa tu juga. Nak cari di mana tempat macam kita keinginan nak berubah. Kita selalu Facebook kita abang kata Allah duk cari yang benda merapu ada. Takkan benda yang elok tak ada. Try lah tulis. Yang macam mana cara mengatasi macam-macam lah. Lepas tu nak satu video. Yang ada saya ingat masa tu persatuan tau Pak Yus. Pak Yus macam satu persatuan lah. Lepas tu saya pun macam okey, tengok lu video-video dia. Selalu kan orang buat macam di pusat serenti lah apalah. Lepas tu kita tengok Pak Yus video santai je. Lepas tu tak mana yang kata perubatan untuk hilangkan benda tu. Okay. Kan lepas tu kita bila sebab Pak Yus orang utara. Bila kita dengar Pak Yus sembang tu kita jadi syok lah. Macam kawan-kawan cakap buat live. Dengar lepas tu Pak Yus call, Pak Yus cakap dengan pesakit. Kadang-kadang ada yang saya yang pelik tu mula-mula tu yang Pak Yus boleh cakap dengan family dia bahawa itu yang pertama yang saya pelik. Okay. Sebab perubatan selalunya dia akan hide untuk family. Tak boleh lah nanti family kan? Dia macam tak pasal tak boleh dengan family juga. Sepatutnya dengan family. Ya betul. Pasal apa kena hat family tak boleh tahu nak buat perubatan macam mana. No, family kena tahu nombor satu. Dan mula-mula kita kena rawat family dulu.
Lepas tu bila bukan bila Pak Yeh yang pertama Pak Yeh pandai ambil hati yang si pengguna syabu ni, Pak Yeh pandai ambil hati dia sebab apa? Sebab Pak Yeh backup full 100% dengan backup. Sebab yalah, tak ada orang yang suka bila tahu kita terlibat dalam sesuatu benda yang tak elok. Tak ada seorang pun yang cakap baik tentang kita. Malah setiap hari ada je benda yang tak kena. So kehidupan kita ni dah tahu dah, kita bangun tidur satgi tak ada apa yang kena. Melainkan satgi kita buat dia apa bagi depa kena, itu je. Yang lain semua salah kita. Lepas tu bila Pak Yeh bagi semangat untuk ish, hang ada lagi, ibarat macam ni lah. Kita terus boleh claim lagi. Bukannya dah kena scrap dah, bermakna tak boleh buat apa dah. Bermakna tahan boleh di repair lagi dan boleh naik lagi kalau kita jaga benda tu elok-elok lah. Macam ya. Saya nampak kereta ni bukan terus ni, kereta ni boleh recall ni. Bukan terus lah, kereta ni elok ni boleh jalan. Recall balik ya. Yang tu dia, sebab memang tak terus pun. Cuma ya, cerita dan je kata kereta ni kereta terus, tapi tak, dia tak terus. Saya cari perubatan yang dia boleh bercakap dengan family kita, family kita yang akan talk dengan kita. Sebab apa? Sebab kita ni dalam diri siapa-siapa pun, kalau dia jahat, dia akan ada agak satu ruang untuk dia kata satu hari aku nak berhenti ataupun satu hari aku dah tak nak buat. Tapi kalau tak jumpa orang yang betul-betul nakkan ruang tu, memang dihancur terus lah. Tapi kalau kata jumpa mekanik dia, lepas tu kena dengan kos kita nak repair, insyaAllah result dia okey. Yang pertama sekali benda ni, saya nak cakap, dia atas diri yang si penagih, ialah betul. Tapi family main peranan yang pertama sekali. Family. Kalau ada bini yang first. Sebab apa? Sebab dia tengok kita, mak kita, tengok kita sampai umur 2 tahun je ada basuh berak. Lepas pada tu dia dah tak tengok dah anak tolong kita. Tapi kalau bini kita, dia 100% tiap-tiap hari. Hang tak usah bohong aku, hang masuk berak ke, hang masuk buat apa. Bila dia cakap, tapi bila Pak Yeh cakap dengan dia, dia akan, dialek pun berubah lah bila cakap dengan kita. Dia pun sebelum ni push kita pun, lepas pada Pak Yeh cakap dengan dia tak push dia macam, okay, sekarang kita ada jumpa mekanik, kita repair pelan-pelan. Pak Yeh cakap dengan mereka, bagi mereka rasa bersalah atas, yalah, bukan nak, maksudnya macam mana, nak bagi mereka ni main peranan juga. Mereka tak faham sebenarnya peranan tu dari segi bukan wang ringgit. Kadang-kadang duit kita boleh cari sendiri untuk beli benda tu. Ya betul, kadang-kadang ada hak jenis tu, hak jenis hak menyangok ni banyak lah. Tapi hak betul-betul kerja nak pergi beli benda tu, tu memang susah lah. Tapi ada, cuma family tu kadang-kadang dia tekanan lebih pada family dia. Bila tu, tahun bila yang start mula tengok video-video tu? Saya tengok ni, saya ingat saya bangun pagi saya nak pergi kerja tahun 2000. Saya bangun saya nak pergi kerja. Tapi bila kita nak bangun nak pergi kerja, kita tak ada, kita punya pendamping, kita tak boleh pergi kerja. Tapi hari tu dia berbelah bahagi tau. Dia jadi, aku nak pergi kerja tapi duk mengharap satu benda yang pelik. Macam tu lah. Lepas tu teruslah cari dalam Facebook. Cari-cari dalam Facebook, jumpa Pak Yeh. Lepas tu duk tengok Pak Yeh, lepas tu teralik pergi kerja. Bila teralik pergi kerja, tu yang mesej Pak Yeh tu. Hari yang first tengok Pak Yeh, dia pun dah mesej Pak Yeh call. Lepas tu cakap dengan bini. Kan kita bagi nombor telefon. Lepas tu cakap-cakap dengan bini. Lepas tu kita ingat dia marah, kita keluar lah. Kita nak pergi kerja, dah lewat padahal tak pergi pun. Balik-balik main, dia kata nak ubah betul lah. Tak nak ubah betul lah. Ni dah Pak Yeh abang macam ni. Saya mesej kat orang tua saya. Lepas tu, bagi yang lalui benda-benda yang sebelum ni pelik-pelik, saya rasa dia tak rasa rugi pun dengan kos Pak Yeh tawarkan tu. Tapi bagi saya, saya tak berkemampuan. Mak saya cakap satu benda je. Kalau yalah, kalau tak boleh jadi doktor pun, Kita pergi rawat kat doktor tu pun jadi dah. Kan ya. Macam itulah saya rawat melalui video je lah Pak Yeh. Tengok video Pak Yeh macam mana. Saya yang mula percaya Pak Yeh tau, satu sebab ada satu orang dia call Pak Yeh. Dia cerita macam mana kisah dia, sebiji laki dia tu macam saya. Bini saya dengar. Ulang balik. Tengok, saya tengok satu video tau yang membuatkan, ish, aku nak kena call juga Pak Yeh lah. Macam tu lah. Saya tengok ada satu video, bini dia call, bin. Lepas tu dia bercakap, lepas bini dia bercakap. Dia cerita satu pengalaman dia, sebiji macam pengalaman hidup saya. Saya rasa benda ni tak tipu. Benda ni memang dia betul-betul dia seorang bekas ni lah, bekas penagih tegar lah, kita tahu.
Ha. Sebab dia punya tahap, dia punya life macam kita. Kami kalau orang tengok, orang kata kami buat penagih lah. Sebab kami tak macam orang lain. Ha, sebab kita jaga satu-satu step nak buat apa-apa benda pun. Dengan video-video Pak Yus tu kita jadi semangat tau. Sebab, ish, fikir macam ni. Kalau aku makan nasihat Pak Yus pun, okey lah juga kan. Tapi hati kena kuat sikit lah. Ha, masa first minggu tu, saya tengok muka Pak Yus. Memang saya benci sebab tu orang. Sebab apa? Sebab saya tak dapat ramuan tu saya tengok. Hari ni aku dapat apa? Aku dapat mesej seorang tu kan. Dia kata apa? Dia kata kat saya apa? Dia kata dia mula dia minta rawatan. Lepas tu kita bagi harga apa semua. Dia bubuh aku macam-macam. Tapi tak apalah dengan dia. Okay. Yang tu. Lepas tu. Kemudian masa geram tu berapa lama geram? Oi, saya geram, saya dekat 2 minggu lah tu. Terlantak tu, tengok muka Pak Yus, kita berhenti. Kerana kontor ni aku kena berhenti. Kena kontor ni aku kena berhenti. 2 minggu lah. Fikian kerana kontor ni. Oh, 2 minggu. Oh, rompang kita pak tak. Ni, nak makan ubat. Dia tunjuk muka Pak Yus dalam video. Oh, cakap muka kontor ni lagi. Rasa macam mana bila dengar Asif cakap berdesuk dia masuk ke hati ke macam mana ke lagu mana? Bukan, dia jadi macam ni. Pak Yus dalam tibai dah ada lembut. Dalam tibai tu ada lembut dah. Yeah. Maksud dia macam ni. Hampa aku dengan kata-kata aku pun hampa boleh berubah. Tapi kalau hampa tak yakin dengan tu, okey hampa ambil lah benda yang aku bagi kat hampa ni untuk hampa hilangkan benda tu. Tapi kalau hampa betul-betul hati kuat dengan mulut aku pun boleh berubah. Yalah itu kita bab. Nanti kita sahut jabatan bini kita lah kita. Ha, dia cakap tu kata. Dia lebih dia macam ni lah. Tak apa-apa, tak apa, berhenti pun tak apa. Itu hak apa. Cumanya orang yang berkenan kat hangpa tu ramai. Polis berkenan, AEDK berkenan, serenti berkenan. Tak apalah nak isap-isap lah, tak apalah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kena ingat ada orang berkenan dengan hangpa sebab nilai hangpa tu tinggi satu kepala. Ya, betul. 2018 ni, 2018 saya tak mahu hampa 2019 sebab harga dah berubah. Satu kepala hangpa tu nilai RM38,530. So untuk seorang, satu individu. Seorang nilai hangpa tu boleh claim banyak tu. Seorang kan, noh. Patut depa seronok. Patut depa tak pernah pinet motor, depa pinet satu van. Baik. Dan kalau tak percaya hangpa Google, tengok dekat Malaysia kini. Harga satu kepala RM38,530. Agak-agak boleh claim nak kalau tak dapat IC apa? Itulah cakap tu, depa buat jadi modal pula. Tak apalah, hak tu saya nak bagi tahu benda tu bukan saya nak kata ni apa, tapi nya nak bagi tahu hangpa kena beringat hangpa tu bernilai. Kalau hangpa rasa hangpa tu sampah masyarakat, pada iklan memang sampah masyarakat, tapi hangpa tu satu kepala nilai dia macam tu. Saya bercakap dengan fakta yang boleh siapa-siapa pun boleh check. Boleh tengok Google ataupun tengok kat Malaysia kini, kos rawatan satu orang berapa dekat Serenti. Kos satu orang tu berapa kat Serenti? Dia boleh nilai. Sahabat kita terkeluar bateri habis ke apa? Jadinya kalau kau rasa kau orang tak berharga tapi kau orang bernilai sebenarnya. Itulah nilai. Dah tertulis dah tak gitu. Nilai seorang kos dia berapa. Tapi kalau kata hangpa rasa benda tu benda main-main, tak apa aku tak kena. Tak apa aku tak kena. Kalau dah kena tu lepas ni dia kena pula dah. Dia pergi ambil pula. Kan? Mana kawan kita? Okay. Itu seorang yang tak ambil treatment tapi boleh. Hanya dengan tengok video. Sebab dalam video tu macam mana kita dalam kena penampak angin ada kerah dia. Memang dia pergeram kat saya. Memang dia pergeram. Tapi bila dia tengok diulang-ulang-ulang, insya-Allah dia akan datang kekuatan tu insya-Allah. Jadi itulah nilai seorang. Semua cuba try Google dia. Saya tengok saya type apa. Kawan type dekat Google tu, type cost, baik
Cuba tengok apa? 3,500 sehari. 2019. 2018, 38,530 ringgit setahun. Kos dia meningkat. Saya baca artikel ni daripada Malaysia Kini. Siapa boleh tengok? Rawatan bagi penagih dadah jauh lebih murah dan berkesan je berbanding hukuman penjara yang diamalkan di negara ini, kata Ketua Jabatan Psikiatrik Fakulti Perubatan Universiti Masa, Profesor Dr. Muhammad Hussein Habil. Ini keterangan yang dia bagi kat kita. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah dekat situ. Dia punya berapa, dia punya ni macam mana. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang tengok video boleh-boleh. Tengok video, yang mana boleh-boleh dengan tengok video, tengok video. InsyaAllah ada keberkatan yang mudah-mudahan. Okay guys, dia tak ada apa-apa lagi. InsyaAllah nanti kita live semula. Saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Mana? Pergi mana tu, Bayus? Ni, bawa jumpa pi DIY sat beli barang ni. Okeylah lah ni. Steady. Steady, Bayus. Isi elok tu. Dekat tempat kerja ada juga member yang kaki kan. Kita tengok dia kena tu tak ada terasa teringin lah. Steady lah. Kira-kira ni dah berapa lama ni? Bulan 10 ni 2 tahun lah. Kira lah ni, hari tu kita jumpa tahun tu Mila? 2019? 2019, ya. 2019 bulan apa? Bulan 10. 19, 20, 21. 2 tahun lebih lah. Haa, 2 tahun lah. 2 tahun lebih lah. Dekat-dekat 2 tahun lah. First time jumpa dekat, hari tu dekat mana kita jumpa kanan tu? Dekat PJ ni, dekat kedai mamak tu. PJ, masa tu saya on the way nak pergi ke Alastar. Betul-betul. Jadi abang dia tak jumpa tu. Kalau tak jumpa Pak Yu semalam tu, saya dah pergi Shah Alam dah. Dah tak balik dah malam tu. Awak yang pergi Shah Alam tak balik tu maksudnya? Pergi port lah. Masa saya balik kerja, on the way balik pada nilai tu. Rumah cakap apa, Pak Yu tak balas lagi WhatsApp dia. Jadi saya pun tak apalah, saya balik dulu. Member dah call lah. Jom pergi Shah Alam. Okey, tunggu aku on the way kata. Sampai tu Sungai Besi, saya berhenti. Berhenti buka handphone, tengok WhatsApp. Rumah cakap, ustaz dah ni, nak jumpa ni. Tu yang tunggu balik tu. Member yang marah lah. Dia kata, kau datang sini dulu. Aku dah ambil dari jalan ni, barang banyak ni kata kan. Takpelah, okay. Lain kali. Lepas pada hari tu terus, habis, tak ada, selamat raya. Seminggu lepas tu, ada barang sikit lagi tinggal. Lepas tu lah, ada try sikit. Tapi dah habis. Geli, macam nak muntah. Macam bodoh. Subhanallah. Okay, tapi macam, kalau mimpi-mimpi tu ada lagi lah. Tapi dah, kalau mimpi pun, bangun tidur tu tak ada apa dah. Kalau dulu, malam mimpi, pagi tu dah pergi cari dah. Kan, ni 2 tahun perubahan. Rezeki pun best lah. Alhamdulillah. Macam-macam dapat. Macam-macam dapat. Dulu nak beli tu pun tak lepas, beli ni tak lepas. Sekarang nak apa lah, semua ada. Padu lah. Tahniah. Bulan 6, 2021. Maknanya kita dah, jalanan kita dah 2 tahun lebih. Jalanan dah 2 tahun lebih, masih lagi achieve. Maknanya achieve lah. Kejayaan lah tu. Subhanallah. Next perancangan nak buat apa pula ni? Nak buat projek apa? Sekarang ni kerja dulu lah Pak Yul. Dah memang jarian, memang jarian. Kerja. Macam biasa je. Tak ada apa sekarang ni. Kerja. Kira-kira berapa kerat je orang yang jumpakan saya. Jumpa pun macam tu lah. Sambil-sambil jalan, jumpa. Sambil-sambil boleh. Nanti habis PKP boleh lah. Nanti lepak-lepak ngetir ke Pak Yul. InsyaAllah, cantik. Boleh juga. Macam mana dengan kawan seorang lagi tu? Apa cerita dia? Saya pun tak ada kontak dia lagi. Dia pun senyap ya. Saya rasa hari tu ada sekali WhatsApp. Tu member tempat belajar dulu. Sekali satu kelas dengan dia dulu. Itu dia yang beritahu kat saya. Dia kata apa? Saya tengok kawan saya dulu panglima jugalah. Dah cakap lah. Tiba-tiba jumpa-jumpa dia beritahu dia dah berhenti. Kalau dia dah berhenti, Allah. Jadi Zainuddin masuk. Okey, Zainuddin. Ni sahabat kita Zainuddin. Iskandar. Ni projek 2 tahun lebih lah. Dah pencapaian yang 2 tahun lebih. Subhanallah, terbaik lah. Boleh share sikit tak? Berapa lama libat dulu? Saya start tu dengan kuda. Kuda tahun 2001. 2000 lah, dari tahun 2000. Kuda, lepas tu saya ambil ash 2011 sampai lah 2019 tu. Tu yang heavy betul lah tu. Kira lepas kita jumpa tu, sekarang hari pertama lepas seminggu, kena hak ngelas, lepas tu habis lah. Tak apa, tak ada. Sampai habis sekarang, alhamdulillah, clear. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian. Allah mudah-mudahan nanti boleh lah saya nak jemput apa habis PKP ni, nak jemput hak mana yang pernah ni ambil treatment. Okey sekarang insya-Allah. Okey Pak Yus, warahmatullahi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anak semua sihat tu? Saya besar mana dah nak tengok. Nah, besar dah. Dah jadi satu. Dah jadi satu ah. Dia.
kecil dulu ni. Kakak ni kakak kan? Kakak. Adik dia tak pakai baju lagi. Kau lupa mandi. Okey, okey. Baik-baik. Alright. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sangkut 7 tahun. Assalamualaikum. Salam. Faizal. Faizal. Ah, Faizal, alhamdulillah. Ada. Okay, Faizal. Mantap, semakin handsome. Dua minggu yang mudah. Dua minggu dah. Kenalkan diri, kan? Sembang-sembang. Okay, Faizal, buat projek apa tu? Duduk tengah ni lah, ngemang-ngemang kedai nak buat, buka kedai cawangan. Okay. Kedai buat repair telefon, repair TV, elektronik. Okay. Dekat tapah. Hari ni kalau masuk arena dekat sangat. Boleh share dengan kita pengalaman macam mana jumpa DRT lepas. Okey dah, dipersilakan. Saya kenal DRT, baru 2 bulan ke tak sampai 2 bulan ke. Saya tengok, ya kita, saya pun seorang. Orang lain tak tahu pun. Masalah family pun tak tahu, cuma bini saya je lah yang tahu. Itu pun, ya kita bincang, kata kita bukan nak benda ni kan. Kita pun nak cari cara nak berubah. So dia pun kita cuma cakap, saya cakap kawan saya, tolong support saya, kata dia pun okey ya, semua. Maksudnya dia memahami lah ya, kata kita, sebab kita pun nak benda ni. Bila dah duduk jumpa dekat Facebook, duduk tengok video, dia tak cari.